Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Kayak Kak 19 si ID kok belum ada yang tak masuk nih. Adril nanti masukin grup aja ya sama Novi gitu. Oke, baik teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya ya. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman dari sini yang semester kemarin diampu oleh saya gitu ya, dengan mata kuliah dari bahasa alternatif. Nah, sekarang ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah teknik kompilasi. Artinya mungkin teman-teman bertanya apa sih itu teknik kompilasi? Karena teknik kompilasi ini lanjutan dari teori bahasa alternatif yang teman-teman sudah dapat di semester kemarin, gitu ya. Jadi lanjutan dari TBO dilanjut ke teknik kompilasi itu. Tapi ya mata kuliahnya sama sih, hampir-hampir sama dilanjutannya gitu. Hitung-hitungannya hampir sama kayak dari bahasa otomata gitu ya. Teman-teman. Nah, mungkin sekarang sesi pertama ya. Sesi pertama kita santai-santai saja dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, sesi pertama mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang pertama dan yang utama mungkin ya bagi teman-teman semuanya, terus masalah penilaian ya. Nah, masalah penilaian silakan nanti dirundingkan saja di grup ya. Kalau saya sih tidak mematok harus segini-segini, itu kebijakan dari teman-teman semuanya itu ya. Jadi saya itu ngikut dari teman-teman semuanya gitu ya. Teman-teman semuanya pengennya gini-gini ya, oke silakan. Saya mah tidak pernah mematok nilai harus berapa persentasenya gitu ya. Itu ya. Nah, yang kedua, untuk masalah absensi, seperti biasa ya, kalau saya masalah absensi itu banyak-banyak toleransinya gitu. Yang penting teman-teman semuanya ada konfirmasi ya. Kalau sakit silakan dicantumkan misalnya surat sakitnya, biar nanti saya ditanya sama akademik ada bukti autentiknya gitu, bahwa teman-teman tidak masuk dalam perkuliahan itu karena sakit gitu ya. Itu teman-teman. Oke, nah selanjutnya, oh ya, oke, mungkin itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak dari dua hal tersebut, teman-teman semua? Maaf Pak, karena sepertinya di e-learning saya masih belum di di aset sama keuangan, jadi sepertinya masih belum bisa absen. Masuk di absen. Oke, tapi administrasi semuanya sudah beres. Sudah. Oke, coba di follow up lagi ke akademiknya, ya.
Jadi, nah hal-hal yang gini ya teman-teman jangan, maksudnya jangan teman-teman jangan diam-diam saja gitu kan ya. Terus aja follow up akademiknya, jikalau teman-teman semua administrasinya sudah beres. Ya, artinya itu yang hak-hak teman-teman semuanya gitu ya, takutnya nanti teman-teman semuanya ketinggalan gitu ya. Nah ini juga nih lagi rame masalah absensi dan upload materi. Ini masih tidak bisa dari kemarin. Ya, ini masih dirundingkan, masih rame juga gitu. Kenapa nggak dicoba dulu, kenapa nggak diantisipasi dulu sebelumnya gitu. Sebelum perkuliahan nasinya kemarin dimulai, ini masih bisa agak rame gitu ya. Oke. Di follow up lagi aja Arsya ke akademik ya. Baik Pak. Secepatnya gitu. Ternyata kalau dilama-lama kan takutnya lupa, terus satu kerugian juga ke Arsya gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman nih? Bapak, notif belum bisa masuk, e-learningnya mulai. No, kan ya ini e-learningnya tuh, tapi harusnya e-learningnya tuh kan harusnya saya upload materi dulu ya, baru bisa absen. Nah, karena upload materinya belum bisa, jadi saya makanya menggunakan Google Meet yang saya ini gitu. Kayaknya semuanya masih belum bisa apa? Belum bisa akses materi atau absen deh. Coba aja. Ini ada panduan sih suruh apa? Suruh absensi manual dulu. Baik, Pak. Nah, nanti Novi nanti absen manual dulu ya. Nanti store saja ke saya chat personal gitu ya. Boleh. Baik, Pak. Oke ya, teman-teman. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Kita seri 1 sampai saja lah ya, ngobrol-ngobrol saja untuk perkuliahan ke depannya gitu. Oke, tidak ada mungkin. Nah, kalau tidak ada, mungkin ini ada beberapa orang yang mungkin saya belum kenal gitu ya, artinya belum saya apa, karena mahasiswa sekarang kalau online itu dijadikan satu di banyak gitu ya, jadikan grup gitu istilahnya gitu ya, satu kelas itu dibikin banyak. Oke, silakan teman-teman memperkenalkan diri dulu. Terus tinggalnya teman-teman di mana gitu ya. Nah, kenapa tinggalnya di mana? Mungkin suatu saat nanti ketemu atau apa gitu ya, bisa saling sapa gitu ya. Oke, silakan dibuka aja itunya videonya teman-teman. Kenalkan diri dulu boleh. Santai saja ya, sesi satu mah kalau sama saya. Enggak usah tekan. Yuk, siapa dulu nih dari 35? Oke, siapa dulu yang mau, teman-teman? Saya belum bisa menyebutkan nih karena e-learningnya masih belum bisa dibuka. Sebentar. Oke. Oh, ada bisa nih. Nah, Abdurrahman Sahab berdasarkan absensi saja deh. Ya, halo Pak. Ya, halo. Boleh ya. Dibuka videonya, Kang. Boleh. Barangkali saya ketemu teman-teman semua di jalan gitu ya, nanti disapa atau gimana gitu ya. Wajah-wajahnya biar tidak lupa gitu ya. Laptop saya nggak nyala tuh, bentar Pak. Pakai handphone apa laptop? Pakai komputer Pak. Oh, betul. Oke, lanjut dulu ke Adriel. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Adriel Noren. Saya dari kelas karyawan. Kebetulan semester ini mau ngambil yang belum diambil kemarin, semester kemarin.
jadi gabung ke kelas pagi. Pak, jadi kan kalau saya kan dari kelas karyawan, kalau saya kan kalau shift pagi ini kerja jam 10 ya, Pak. Jadi nanti kalau jam 9 atau jam setengah 10, izin buat berangkat kerja gak apa-apa gitu, Pak? Oh, ya udah gak apa-apa. Nanti bisa chat personal ke saya, cantumkan jadwal kerjanya ya. Iya. Nah, biar nanti kalau saya ditanyakan sama akademik, ini bukti autentiknya, deal kerjanya masuknya jam 10 gitu. Iya, Pak. Ya. Okay. Asal mana, Adnan? Asal dari Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Oke. Di sini berarti ngekos ya? Iya, ngekos. Oh, oke. Sip. Oke. Thank you, Adil. Ya. Terus Ahmad Dandi. Ahmad Dandi mana, Ahmad Dandi? Nah, ya. Nama saya Ahmad Dandi Husnul Barok dari Purwakarta. Purwakarta? Kelas Purwakarta apa asal Purwakarta, Dandi? Asal Purwakarta, Pak. Oh, asal Purwakarta. Kan ada kelas Purwakarta, apa nggak ikut ke kelas Purwakarta? Iya, nggak ikut, Pak. Oke. Berarti nggak pas juga berarti di sini ya? Belum, Pak. Masih di rumah. Oh, masih di Purwakarta. Oke. Sebelah mana Purwakartanya? Sawit. Sawit? Sawit itu daerah mana? Darangdan, Pak. Oh, Darangdan. Iya. Oke. Sip, terima kasih Ahmad Dandi. Oke, lanjut. Angga Ajis. Dua-dua deh. Hadir, Pak. Oke, Angga, ya. Perkenalkan, nama saya Angga Saiful Prayoga dari Banjaran, Pak. Banjaran, oh Banjaran. Oke. Dekat berarti, kalau offline, PP berarti ya? Iya, Pak. Oke, sip. Semangat ya. Terus, siapa lagi tadi? Ajis. Ajis, ada Ajis? Ya, hadir. Hadir, oke. Ya, Ajis, gimana? Nama saya Jisno Jaman dari Bandung, Pak. Bandungnya di mana? Di Cangkuang. Cangkuang. Oh, deket atau Cangkuang mah? Deket lah kayak KTP ya. Bima Devitri. Bima mana Bima? Oke. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bima Sarci Kurniawala dari Cimahi. Cimahi, oke. Sebelah mana Cimahi? Di Cimahi, Pak. Di sebelah mana? Di belakang Cimol. Oh, di pojok. Pojok? Oh, pojok, ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Depitri, di mana Depitri? Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Depitri Anggaini dari Sukabumi. Oke, Sukabumi. Sebelah mana Sukabuminya, Neng? Di... Jampangkulon. Jauh banget Jampangkulon lo ya? Iya. Oh, jauh-jauh. Gimana ceritanya SRTB nyampe Jampangkulon? Undangan kampus, Pak, ke sekolah. Oh, jadi kampus ke Jampangkulon langsung gitu ya? Ada itu ke SMA. Negeri 1 Surade. Oh, Surade. Surade itu Jampang ya? Oke. Iya. Sip. Berarti ngekos di Bandung berarti? Iya, Pak. Oh, udah di Bandung ini? Apa maksudnya di Sukabumi? Lagi di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oke. Sip. Terima kasih, Depitri. Lupa sama-sama. Excel Ezra. Perkenalkan, saya Excel Refai Yatemi dari Cimahi, Pak. Oke. Sebelah mana Cimahinya? Cijerah. Cijerah sebelah sini ya. Oke. Sip, terima kasih, Sa. Terus Ezra Fitri. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ezra John Philippe Pahan. Domisil di Rancaikek. Rancaikek. Ya. Oh, oke, dekat ya. Tempatnya kalau offline PP ya, Ezra ya. Rancaikek, PP ya. Enggak tahu, Pak. Oh, enggak. Belum ya. Oke. Oke, terima kasih Ezra. Iya, Pak.
Fitri, Heru. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Zahra Ramdini. Saya asalnya dari Katapang. Katapang, oh, Taman Kopo Katapang itu, Nek. Sebelah mana? Oke. Heru? Nggak kedengaran suaranya? Cek. Nah, dari Tiana. Nah, iya. Tinggalnya di Rancamanyar, Balena, Balena Rancamanyar. Sebelah mana Rancamanyar? Dekat Cakuang, Pak. Kesannya sedikit. Kuang. Ya. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Sip. Terima kasih, Heru. Iya, sama-sama, Pak. Oke, okay, terus jam-jam Kema. Mari. Ya, jam-jam Dani, lagi dulu ya. Ya. Ya, nama saya jam-jam Malik Nurjaman, asal dari Majalengka. Majalengka. Iya, Pak. Gimana? Tahu STTB gimana? Sekolah lagi apa dari saudara begitu? Iya, ya, sekolah ada brosur itu tuh, kayak voucher apa sih? Ya. Oh, ada brosur gitu selembaran ya? Iya, ya, Pak. Oke. Berarti kalau ngekos berarti ya nanti ya, next saya? Iya, Pak, paling ngekos. Oh. Terima kasih jam-jam. Iya, sama-sama, Pak. Kemal Muhammad Paza. Kemal hadir, Pak. Mana Kemal? Oh ya, ya. Mohon maaf sebelumnya kameranya agak error jadi enggak bisa nampilin videonya, Pak. Ya, ya, Kemal. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kemal Ramadan dari Rancamanya sama Teh Heru, Pak. Cakuang. Saya di dekat sayurannya, Pak. Sayuran. Cilomak, Pak. Cilomak, pom bensin. Hampir dekat, Pak. Oh, oke. Okay. Sip. Terima kasih, Kemal. Oke, okay, Pak Zak. Ya. Nama saya Muhammad Fajar Fadila. Saya dari Cilisung. Cilisung. Oh, Cilisung Rancamanya. Oke. Oke, sip. Baik, deketan ya. Itu lumayan juga sih. Oke, terima kasih, Pak Zah. Terus, Niko Royhan. Mana nih? Niko. Niko Royhan. Mana nih? Oh, Niko baru muncul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niko dari Majalengka. Majalengka, oh. Deketan nih sama siapa? Siapa? Jam-jam, ya? Lumayan, Pak. Oh, apa sebelumnya se-SMA? Enggak, beda, Pak. Beda SMA. Oh, beda, oke. Sama juga kalau STTB ada brosur STTB ke sekolah gitu? Iya, Pak, dari sekolah. Oh, sekolah, oke. Oke, baik. Terima kasih, Niko. Terus, Royhan Novi. Royhan mana, Royhan? Tes. Oh. Ada, Pak? Ya, ada. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Esbullah. Asal dari Majalengka, Pak. Oh, Majalengka. Bahannya kayaknya Majalengka, ya? Satu kampung atau teman-teman yang lagi? Beda, Pak. Oh, beda. Oke. SMA, enggak? Enggak sih, Pak. Oh, enggak, ya. Oke. Gimana nih bisa ke STP ini banyak anak-anak Majalengka? Ya, ada kakak tingkat ya, Pak. Oh. Yang di STTB itu, Pak. Iya. Diajak gitu ke sini, gitu. Iya, Pak. Oke. Sip. Berarti nggak pada ngekos, berarti ya, nanti next-nya kalau offline, ya? Iya, Pak. Kalau offline. Oke.
Sip, baik, Rehat, terima kasih. Sama-sama. Novi. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Novi Dino Ramdhaniati Saliha dari Majalaya, Pak. Majalaya? Oh, yang dari sebelah mana Majalaya ini? Di Babakannya, Pak. Babak Majalaya. Oh, Babakan Majalaya, oke. Okay. Sip. Baik, terima kasih, Neng. Terus Nur Afri Raden, Nur Afri sama Raden, mana Nur Afri? Oh, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Afri dari Cimahi, Pak. Cimahinya sebelah mana? Di Cibubur Tengah. Oh, Cibubur Tengah. Oke. Okay. Ya. Sip, terima kasih, Nur Afri. Sama-sama, Pak. Oke, Raden sama Rahma. Raden mana Raden? Halo, Pak. Ya, mana? Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Hafiz Sumantri, tinggal di Kota Bandung, Turangga. Oh, Turangga, dekat lah ya. Oke, sip. Terima kasih. Raden Hafiz Sumantri. Terus Rahma. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahma Nur Fadila dari Cijerah. Cijerah itu sempat tadi siapa ya? Kalau Cijerah ya, Neng? Siapa yang lupa? Oh, Rahma yang dekat ke hashtag-nya, Pak. Dekat ke hashtag mah, nanti arah yang ke Merga Asia, Gempol ya? Iya, itu. Gempol. Gempol ya? Oh. Gempol. Oh iya kan, Gempol kan itu temannya ya? Oke, sip. Gimana, Neng? Ada SPSRPB? Dari Kuiper. Hah? Kuiper. Kuiper? Oh. Oke. Dari Kuiper tertarik gitu kuliah di sini? Aneh sih, tapi soalnya namanya mirip-mirip sama ITB gitu, jadi milih SPTB. Oh, lama. Dari namanya. Tapi tidak apa-apa lah ya, karena semua kuliah itu sebenarnya sama gitu. Jadi gimana, ya kalau ITB jelas jauh-jauh beda gitu ya. Kalau kampus-kampus swasta sih sama-sama saja gitu ya. Gimana kitanya gitu ya. Kalau teman-teman sudah jadi mahasiswa kan, jadi istilahnya jangan mau disuapin terus-menerus gitu ya. Jadi out of the box lah gitu, nyari-nyari sendiri gitu ya. Kalau nggak ada ini, tanyakan gitu. Saya punya ide ini nih, punya ide ini, silakan tanyakan ya. Jadi jangan mau disuapin terus gitu ya, kalau sudah jadi mahasiswa itu ya. Terus explore gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih, Neng. Ya, terima kasih juga, Pak. Ripki mana Ripki? Perkenalkan, nama saya Ripki Rivali, saya tinggal di Kopo. Kopo mana kan? Dekat Mikomol, Bandung. Komol, oh dekat Mikomol, Milan Kopomol, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Ripki. Terus Rizky, oh Rizky nggak ada suaranya? Coba cek. Iya Pak. Maaf Pak. Gimana? Perkenalkan, nama saya Rizky Asnasa Cintra, saya tinggal di Pasir Koja. Pasir Koja, oh Pasir Koja itu dekat ya. Oke, sip. Terima kasih, Rizky. Rondi Royan. Rondi mana, Rondi? Oke, di rumah saya. Perkenalkan, nama saya Rondi, asal dari Indramayu. Indramayu, sebelah mana? Mas, Indramayu. Dana. Geduk? Tuk Dana. Ya. Nah, Tuk Dana itu dari arah mana ya? Tertar saya lupa sih. Arah ke... Ya mau ke Majalengka, Pak. Oh, arah ke Majalengka. Ya. Oke. Masih di rumah, Pak, ini? Masih di Indramayu? Masih. Iya, masih. Oke. Dari... STP dari mana, Neng? Enggak. Saya satu sekolah sama si Jam-Jam, Pak. Jadi dari Bogor. Oh, satu sekolah sama si Jam-Jam.
Berarti dulu dari Indramayu ke Majalengka ya sekolahnya, SMK-nya? Iya, Pak. Oh, oke. Okay. Oke, okay, sip. Baik, terima kasih ya. Semangat ya yang jauh-jauh. Iya, Pak. Sama-sama. Royan. Ya, perkenalkan. Nama saya Royan Alvaro. Saya dari Bandung. Di Ciparai, Pak. Ciparai. Oh, Ciparai mah bukan Bandung. Itu ya Ciparai. Ya. Jelekong. Iya, iya. Kecamatannya gitu maksudnya. Oh, kecamatannya. Iya, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Royan. Terus, Salim. Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Salim Alayarudin. Saya dari Ciparai. Ciparai. Dekatan sama Royan? Iya, Pak. Lumayan. Iya. Tapi hafal gitulah ya, yang penting hafal satu sama lain ya, jangan sampai tidak bisa dekatan terkenal gitu kan, nah, itu terlalu gitu kan ya. Ya, soalnya satu SMK juga. Oh, saya SMK ya, iyalah. Pastilah pasti dekat. Oke. Sip, baik, terima kasih. Sama-sama, Pak. Tia. Tia mana Tia? Nah, Tia nih. Halo, Tia. Tia Aulia Ajahra. Halo Tia. Enggak ada suara Tia. Ya, nama saya Tia, saya dari Palembang. Palembang. Nah, ini menarik nih, yang jauh-jauh ini perlu ditanya lebih jauh gitu. Artinya bisa, kalau orang Sunda bilang bisa nyasap ke Bandung tuh kumaha gitu. Ya, Neng. Gimana, Neng? Daftar STTB lewat IG, Pak. Oh, lewat IG. Oke. Okay. Terus apa sih yang bikin dia tertarik untuk bisa join ke STTB? Awalnya ngira STTB itu kayak ITB gitu, Pak. Okay. Ternyata setelah join gimana? Rasanya setelah join gimana? Ya. Rasanya setelah join ya? Ya senang sih, Pak. Cuman gak nyangka kalau teknik informatika ini mata kuliahnya seperti itu. Oh. Tapi nyesel masuk teknik informatika, nyesel gak nih? Awalnya gak nyesel sih, Pak, cuman kaget. Emang sebelumnya SMA apa SMK kejuruan apa gimana? SMK administrasi. Oh, administrasi. Oke. Oke, jadi mungkin merasa kaget saja gitu ya, dari administrasi ke informatika gitu mungkin ya. Tapi gimana nih, sekarang bisa, maksudnya informatikanya bisa mengimbangi gak nih? Sedikit sudah mulai belajar, Pak. Sudah mulai belajar ya, mungkin dari pemrogramannya, mungkin dari networkingnya mungkin ya. Apa sih, pastilah kalau kita mau belajar dan berusaha ya, insya Allah pasti bisa ya teman-teman semua, apapun itu sebelumnya latar belakang dari teman-teman semuanya gitu. Oke, berarti sekarang masih di Palembang nih. Apa sudah di Bandung? Udah pasti Bandung, Pak. Sudah di Bandung, Pak. Gimana? Sudah ada di Bandung. Oh, Pak. Sudah di Bandung. Berarti ngekos berarti ya? Apa ada saudara di Bandung? Ngekos, Pak. Ya. Oke. Okay. Sip. Baik, terima kasih, Neng. Semangat ya, Neng. Ini yang perlu ditanya nih, latar belakang ini yang jauh-jauh, khususnya yang jauh-jauh gitu ya. Kenapa bisa istilahnya bisa nyampe ke STTB, itu alasannya apa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Neng Tia atas informasinya. Sama-sama, Pak. Oke, terus Tito. Halo,
Tito mana Tito? Adit Pak. Ya, gimana Tito? Saya berasal dari Majalengka. Majalengka, Eh temennya tadi ya, temen jam-jam dan lain-lainnya. Iya Pak. Oh, oke, okay, sip. Masih di Majalengka ini? Masih. Oke, okay, masih ya. Selagi masih online mah nggak apa-apa lah di rumah aja gitu ya, jadi biar tidak ngekos dan ngirit pembiayaan juga mungkin kali ya. Baik, terima kasih Tito. Siapa lagi yang belum nih? Soalnya di absen mah, kalau di absen sih nyampe Tito. Winji kayaknya belum ya, Winji ya? Iya, iya, iya. Nah, oke. Okay. Sebentar deh, Win. Saya ke Abdul Rahman dulu deh. Abdul Rahman, ah udah ada nih Abdul Rahman. Halo Pak. Ya, gimana? Ya, nama saya Abdul Rahman Sahab. Saya tinggal di Bandung, di Kiaras Condong, Pak. Jalan? Di Kiaras Condong. Oh, Jalan Babakan Sari. Ya. Oh, Babakan Sari. Ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Abdul Rahman. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Windy, lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Windy Sri Handayani. Berasal dari Tasikmalaya. Oke, okay, nah ini sekampung sama saya nih. Tasikmalaya di mana, Neng? Di kabupatennya apa? Di Sukarasi. Dekat Panumbangan. Panumbangan? Iya. Pasar Panumbangan kemana? Ke daerah Cihaur, Beuti, Panjalu. Cihaur, Beuti? Iya. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tunggu, oke. Okay. Gimana, Neng, bisa ke SRTB, Neng? Tahu dari saudara sih, Pak. Saudaranya, apakah saudaranya sudah masuk ke STTB sebelumnya atau hanya informasi saja? Informasi ada di, soalnya ada di STTB juga. Oh, oke. Okay. Lewat pribadi apa STTB ke sekolah? Lewat pribadi, Pak. Oh, lewat pribadi ya. Oke, okay, oke. Okay. Baik. Berarti sekarang masih di Panumbangan? Apa maksudnya di Bandung? Udah ngekos tapi lagi pulang dulu. Oh, pulang dulu. Oke. Okay. Berarti naik Budiman berarti ya, kalau pulang naik bisnya? Iya, Pak. Oke. Okay. Sip. Sip. Baik. Nah, Windy, ini belum ada di absen. Gimana nih? Apa ada kendala atau gimana? Iya, Pak. Saya tuh belum di-approve sama keuangannya, sama tadi kayak siapa ya? Udah di chat tapi belum ada ini. Oh, oke. Okay. Nah, ini ya teman-teman, hal-hal yang seperti ini ya mungkin bisa menjadi perhatian teman-teman semuanya. Nanti takutnya saya lupa nggak tidak ke absen dan teman-teman mungkin juga tidak mengingatkan saya. Nah, barangkali teman-teman bisa follow up akademiknya misal per 5 jam sekali atau per 6 jam sekali atau per sehari sekali gitu ya. Tanyain aja enggak apa-apa. Jadi itu hak teman-teman semuanya gitu ya. Kenapa aku belum ada, padahal administrasi teman-teman semuanya mungkin sudah beres. Itu ya, ditanyain aja ya, Windy ya. Ya, siapa? Makasih, Pak. Nah, oke. Okay. Nah, dari sini ada 35 nih, di absen ada 27. Siapa lagi yang belum nih? Barusan selain Windy. Saya belum, Pak. Gimana? Hujan dulu saya, ya. Saya, Pak. Hujan gimana, Hujan? Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdullah Sidki dari Bandung di Cijaura Hilir, Pak. Cijaura? Iya. Oh. Mastra. Lumayan lah, agak jauh ya. Iya, lumayan. Ini yang penting kalau sebandung kan bisa PP gitu ya, artinya nggak luar kota. Oke, sip, terima kasih Hujan. Sama-sama. Oke, ada lagi Lutfi. Muhammad Lutfi. Iya Pak. Gimana? Saya juga belum di approve sama keuangannya, Pak. Oke. Gimana? Tinggal di mana? Oh, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur, berdomisili di Pajajaran.
Pajajaran, Jalan Pajajaran. Ya, Jalan Pajajaran. Oh, ya dekat lah ya, masih. Ya. Eh, baik, terima kasih Lutfi. Terus ada lagi yang lain? Arsa. Saya Pak. So, apa satu-satu ya? Nama saya Charlie Fernandez Moko, belum misili di Binong Jati. Binong. Ya. Oh ya, oke. Okay. Dekat lah ya, masih Bandung Kota. Oke, okay, selain Arsa ada lagi? Saya Pak. Ya, Rafli. Perkenalkan nama saya Rafli Silaksana, tinggal di Majalaya Pak. Majalaya. Siapa tadi sama orang-orang Majalaya tuh? Dekat Nopi, Pak. Nopi. Oh, Nopi. Dekat sama Nopi berarti. Iya, sama. Apa sama? Apa sama? Enggak, Pak. Oke. Okay. Oke, okay. Baik. Terima kasih Rafli. Ada lagi teman-teman? Saya belum, Pak. Oh, Aziza. Gimana Aziza? Ya, perkenalkan nama saya Aziza Kolbuantika, saya dari Indramayu. Di on bisa nggak? Jadi barangkali, nah, kalau di on gini barangkali nanti saya ketemu di jalan, tinggal di sapa gitu ya. Gimana nih? Ya, lanjutkan nih. Iya, nama saya Aziza dari Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Sama siapa tadi Indramayu? Ada temennya? Tadi ada, Romi. Cuma kayaknya jauh. Kalau Aziza di mana? Saya di Anjakan, Pak. Anjakan? Iya. Anjakan itu arah mana ya? Anjakan itu dekat Haurgelis. Haurgelis. Pasar, pasar Haurgelis? Jauh sih, Pak. Lumayan. Oh, lumayan jauh. Nah, gimana Neng tahu STM Neng? Dapat undangan dari sekolah, Pak. Lupa brosur gitu. Oh, brosur gitu ya. Oke, oke. Terus yang menjadi daya tarik buat Aziz, bisa masuk kenapa nih? Awalnya sih bukan daftar di STB, cuma karena belum diterima di apa unik negerinya jadi ke STB, Pak. Oh, oke. Semua gimana sampai sekarang nih semester berapa sih teman-teman tuh? Semester 4. Nah, sampai semester 4 gimana nih rasanya nih? Apakah dulunya informatika, SMK, kejuruan? Gimana nih? Saya dari SMA sih Pak, kebetulan bukan dari SMK. Oh, SMA. Iya. Nah, gimana nih bisa, maksudnya informatika ini bisa mengimbangi gak? Nih, bisa lah ya. Iya. Harusnya bisa lah. Alhamdulillah, ya. Iya Pak. Iya, mengimbangi mungkin dari tadinya tidak ada basic informatika ya, kalau kita terus-terus belajar dan berusaha lah insya Allah pasti bisa mengimbangi mata kuliah informatika ini gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Aziza. Iya sama-sama. Oke, ada lagi kira-kira teman-teman? Oke, mungkin kalau tidak ada, nah, tidak bosan-bosannya mungkin saya mengingatkan yang belum ada di absensi, silakan follow up lagi bagian akademiknya ya demi kebaikan teman-teman semuanya, itu ya. Oke, teman-teman semuanya, ada lagi kira-kira nih yang mau ditanyakan? Kita mulai masuk materi di minggu depan ya teman-teman semuanya. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Mungkin belum ada Pak. Belum ada ya, oke. Okay.
Oke, jadi ada teman-teman semuanya ya, nanti kita diskusikan lagi untuk untuk persentase penilaiannya ya. Silakan di grup didiskusikan lagi, dan tidak kalau ini di share di grup saja. Nah, untuk absensi sesi ini nanti Novi minta tolong chat personal saja ke saya nanti ya. Baik Bapak. Di kelas ini ada yang gak masuk matkul Bapak, yang udah ngambil, udah ada yang ngambil ke atas untuk Oh, itu si siapa? Mario. Mario, oke. Ya, gak apa-apa. Kalau udah ngambil mah gak apa-apa lah. Biarin saja, ini paling cepat. Oke, teman-teman. Ada lagi gak kira-kira nih yang mau ditanyakan? Enggak. Kebetulan saya belum berangkat kerja ya, jadi santai saja. Oke, teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat-sehat selalu ya, teman-teman semuanya. Dan jangan lupa kalau ketemu saya di jalan atau di mana saja, silakan tegur dan sapa saya gitu ya. Senangnya kalau saya ditegur atau disapa gitu. Tapi kadang-kadang lupa ya kalau di jalan di mana-mana. Sekarang kan pakai masker yuk, kadang-kadang wajahnya tuh nggak kelihatan full gitu ya. Tapi saya rasa kalau tahu silakan sapa dan tegur ya teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Kita duluan ya, teman-teman.